saya takut kayak kita bahas tentang partai Manchester tadi, maka aku ada di North London Derby Arsenal yang 3-1 loh pertandingannya. Sini dulu lihat mentalitas para pemain Arsenal ini udah mulai terbentuk ya, terutama sejak kedatangan Gapsis dan Zinchenko, walaupun di sini siapa Tottenham sempat menyamakan kedudukan dulu lewat penalti Harry Kane, cuman setelah itu para pemain Arsenal ini kembali bermain kuat, lebih berani, lebih menunjukkan mentalitas bahwa oh kita ini nggak parah semangat lah, walaupun sempat disamakan sama 2-2 lagi, dan inilah yang diharapkan oleh anak asuh Arteta selama ini. Dan dia makin pokok di puncak klasemen, unggul 4 poin atas City yang baru bermain nanti lawan MU. Lalu dari ya Chelsea menang 2-1 Palace. Di Chelsea ini bermain cukup pendingan, cuman masih karatan ya, masih karatan, cuman dari sisi permainan dia mereka ini masih bermain lebih melebar. Jadi kan kalau sama Tuchel ini kan lebih bermain rapat di sekolah ya, sedangkan sama Potter ini nggak terlalu rapat tapi lebih cair, lebih bermain sisi ya, bermain di sisi. Dan di sini gue lihat pemain-pemain yang memiliki kecepatan seperti Pulisic ini baru masuk di babak kedua lebih banyak punya space untuk bisa melakukan dribble, karena kemampuan Pulisic ini kan lebih ke dribblenya ya, lebih ke dribble, dan sehingga mereka bisa lebih banyak dapat space lah ya. Menang 2-1 cukup penting. Liverpool di hari ini merayakan 3-3 ya. Liverpool kembali rugi ya, kembali rugi setelah tahun 3-2 disamakan 3-3 ya. Cuman terlalu gini lah kita coret Liverpool dari Liverpool rumah juga. Nah bisa jadi tim ini ketika para pemain itu kembali, ini mereka bermain tanpa Robertson, tanpa siapa namanya, dan kita Konate juga namanya. Jadi kalau Robertson ini tidak kembali, ini bisa jadi tambahan yang bagus. So Inter kalau di satu Roma ya, itu kan sebetulnya pertama karena Inter ini kan sejak mereka juara kaya mereka gak ada sekuat, jadi bukan yang mereka gak mau, tapi si Pani Kuning ini udah gak punya dana lagi bisa di invest. Jadi si perusahaan ini harus mengalami memaksimalkan sekuat ya, udah karena takut itu susah ya 2 tahun yang lalu. Dan Roma ya, Roma ini kan lebih tidak kalta ya, tidak kalta main longball ini pemainnya tidak melintir, dan sebetulnya Inter kalau bisa cetak 20 lagi kan mereka tidak masalah kedudukan gol, tapi masalahnya Inter ini nggak punya striker yang berbahaya banget. Lalu ya ini hanya sudah terlalu banyak ya, dan Poli bukan lawan yang padat seperti yang di Barca. Barca dapat 3 poin penting ketemu Mallorca menang 1-0, dan mereka sementara mungkin kelasnya karena Madrid bermain di hari nanti. Oke? Okay?